Masih bersama saya dalam Agropedia. Pemirsa, telah dilakukan penelitian pada tanaman daun kelor, baik pada daun, kulit batang, buah, dan bijinya. Dari penelitian ini diketahui bahwa sejak tahun 1980, mayoritas penduduk negara Somalia dan Ethiopia telah menjadikan daun kelor sebagai sayuran dan dipercaya bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan hasil dari tanaman ini mereka perjualbelikan dengan nilai keekonomian yang cukup menjanjikan. Bagaimana nasib daun kelor di Indonesia saat ini? Yuk kita lihat yang satu ini. Terlepas soal mitos dan pula mistis, sebenarnya lah kelor memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Ini lantaran kelor dapat dijadikan tiga jenis industri, yakni makanan dan kecantikan untuk manusia, pakan ternak, serta pupuk. Ini lantaran kelor memiliki kandungan nutrisi dan gizi yang baik. Hasil penelitian kelor sebagai makanan manusia menunjukkan bahwa daun kelor mengandung semua unsur asam amino atau esensial yang sangat penting. Kecuali vitamin C, semua kandungan gizi yang terdapat dalam daun kelor segar akan mengalami peningkatan konsentrasi jika dikonsumsi dengan cara dikeringkan dan dihaluskan dalam bentuk serbuk atau tepung. Sebetulnya untuk tanaman kelor itu tidak perlu kita mengambil berapa luas tanaman yang akan kita tanam. Tetapi seberapa kapasitas, seberapa kemampuan mesin pengering kita. Kami di sini mempunyai dua mesin pengering. Masing-masing satu mesin pengering itu kapasitas 200 kilo. Berarti setiap per 3 hari sekali kita metik daun basah sebanyak 200 kilogram. Hasil daun kering didapat dari setelah kita ngambil dari kebun, kemudian kita lorot, kita cuci, baru kita tiriskan, kemudian dimasukkan di ruang pengering dengan suhu 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Keras. Kemudian dari hasil pengering ini kita masukkan di ruang penggilingan. Dudi Krisnadi, ahli tanaman kelor dari Blora, Jawa Tengah yang kini membuka rumah belajar Moringa Organik Indonesia mengaku betapa banyak manfaat dapat diambil dari tanaman kelor. Manfaat tersebut terutama untuk perbaikan nutrisi keluarga. Terlebih jika dikonsumsi secara rutin. Sayangnya demikian Dudi, hingga saat ini belum banyak masyarakat mengetahui manfaat tersebut. Sungguh sangat ironis bila bangsa Indonesia, di mana kelor bisa tumbuh di mana saja dengan sangat mudah, itu mengalami malnutrisi. Hal yang sangat penting juga dipahami oleh kita semua bahwa kelor itu bukan obat. Kelor itu pangan. Kelor itu adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang berlipat-lipat dari kandungan nutrisi lainnya. Kelor memiliki 17 kali lipat kandungan kalsium susu, dia memiliki 15 kali lipat kandungan kalium dari pisang, memiliki 10 kali lipat vitamin A yang ada dalam wortel, mengandung 25 kali lipat zat besi yang ada dalam bayam, mengandung protein 2 kali lipat dari telur ayam, dan banyak sekali kandungan-kandungan yang ada dalam kelor yang dia berlipat-lipat, termasuk salah satunya sitokinin, zeatin, dan fitonutrien lainnya yang dia membantu memperbarui sel-sel tubuh yang rusak.
Sehingga jangan pernah berpikir mengkonsumsi kalori itu mengkonsumsi obat. Sama dengan konsumsi sayuran lainnya, hanya saja bedanya memang kandungannya berlipat-lipat kali dari kandungan nutrisi yang lainnya. Jadi tidak ada istilahnya overdosis. Salah satu batas makannya adalah ya kenyang dan bosan. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bahkan menganjurkan agar anak-anak dan bayi yang masih masa pertumbuhan untuk mengkonsumsi daun kelor karena berkhasiat untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah gizi buruk pada anak. Nah, di samping teh, juga dengan sayur. Sayur sangat mudah, caranya dididihkan dulu air sampai mendidih, kemudian dimasukkan bumbu, dan setelah masukkan bumbu, larut, apinya dimatikan, diangkat, kemudian daun kelornya dimasukkan. Setelah itu ditutup, tunggu sampai dingin, baru dikonsumsi oleh anak-anak, usia dari sejak usia 6 bulan sampai mandula. Hanya dengan dua cara seperti itu sesungguhnya sudah sangat memenuhi kebutuhan nutrisi harian berupa protein, vitamin, mineral, fitonutrien, dan lain sebagainya.